Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyen TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyen ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari blok Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan dari Arlen Askaira. Kali ini kita akan bikin karakter Chris dari kartun Tayo the Little Bus ya. Oke, buat sobat Oyen yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, untuk karakter Tayo dulu sebenarnya kita udah pernah bikin ya, cuma mungkin next time perlu kita remake ya untuk Tayonya. Dan kali ini kita tambahkan lagi koleksi karakter dari Tayo the Little Bus, yaitu karakter Chris ya. Jadi Chris ini dia merupakan karakter yang berbentuk truk semen ya, atau kita lebih mengenalnya itu truk molen. Jadi dia termasuk kendaraan berat ya, dan warna ciri khasnya itu warna oranye ya. Dan kebetulan di sini kalian punya balok susun yang warna oranye ya, jadi kita pakai balok susun yang warnanya oranye. Tapi kalau misalkan sobat kalian nggak ada, bisa pakai warna yang lainnya ya, bebas aja. Oke, untuk karakter Chris ini sebenarnya simple ya, mudah. Yang penting sobat Oyen, balok susunnya itu masih lumayan kenceng ya atau seret. Soalnya kalau balok susunnya lama emang biasanya agak suka kendor ya, karena sering dipakai jadi agak kendor. Karena di sini sebenarnya kalian juga balok susunnya banyak yang pada kendor ya, cuma nggak saya pakai, kita pakai yang seret-seret aja ya. Jadi sobat kalian penggemar kartun Tayo the Little Bus yang mau ikut coba membuatnya, silahkan ya simak video ini dari awal sampai selesai. Atau misalkan sobat kalian hanya sekedar pengen nonton aja, boleh banget ya. Tapi seperti biasa saya minta tolong untuk jangan skip iklan atau melewatkan iklan ya, karena ini merupakan salah satu bentuk support atau dukungan dari sobat Oyen biar channel ini tetap eksis atau tetap ada.
Oke, ini adalah Chris dari Tayo The Little Bus yang terbuat dari balok susun versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Dan jangan lupa juga Sobat Oyan follow akun TikTok kami ya di @oyan.tv. Sampai jumpa di video berikutnya.